Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel otomotif. Dan di video kali ini saya akan membuat ini ya, pisau mata quarter. Ini kita hanya membeli ujungnya saja, nanti gagangnya kita rakit. Ini pakai as roda depan yang ukuran 14, motor Fosun Jupiter kayak Mio gitu ya, atau ME. Oke, kita langsung saja ke videonya supaya tidak lama. Yang belum subscribe ya jangan lupa dibantu di subscribe supaya kita lebih semangat untuk membuat konten yang selanjutnya. Terutama saya siapkan agum satu dan saya siapkan las. Ini saya jepit. Dan di sini saya simpannya seperti gini. Terus saya lasnya memakai las tembaga. Ini tembaganya. Oke, kita langsung hidupkan saja api lasnya. Satu seperti gini modelnya.
Oke, ini sudah yang terakhir, yang keenam pisaunya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah selesai, dan kita akan lanjutkan cara untuk mengasahnya. Disimak terus videonya. Oke, sudah seperti ini. Saya akan membuat cara untuk mengasahnya. Terutama siapkan air dan gerinda. Dan saya akan memasang di gagang sini. Terus saya akan mengasahnya. Oke, sudah seperti gini. Ini kita celup ke air dulu. Dan saya siapkan amplas.
Dan untuk mengasah matanya ini kita harus menggunakan mata gerinda yang seperti gini. Ini khusus untuk mengasah ya. Masalahnya ini kepalanya ini tidak bisa diasah pakai batu kan lagi. Ini tidak mampan ya. Ini harus pakai mata asah yang seperti gini. Ini khusus untuk membuka. Mata asa ini untuk khusus untuk asam mata quarter. Kita ganti dan kita pasang mata asa yang ini. Terus di sini saya memakai gagang yang seperti gini. Thank you.
sudah cukup tajam sekali. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat cara bikin ini mata pisau quarter. Kalau mau berlubang silakan dilubangi, dipasang per. Kalau tidak mau, pernya hanya pasang di luar aja untuk menekan. Oke. Semoga bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, di share saja videonya. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like, dan di share. Sampai jumpa di video yang berikutnya.